Jalan Munjul Picung terputus di daerah Ciodeng disebabkan longsor. Gak bisa lewat, guys. Parah, Cok. Kakak Teteh, Jalan Raya Picung Munjul, tepatnya di Kampung Angsana, Desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, amblas akibat longsor pada Selasa 3 Januari 2023 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu warga Sindang Resmi, Aldo, mengatakan badan jalan dari coran beton itu amblas sepanjang sekitar 30 meter. Akibatnya, akses jalan terputus dan tidak bisa dilintasi mobil. Hanya motor yang dapat melintas, namun itu pun lewat sisi jalan. Amblasnya jalan itu terjadi sejak pagi hari. Bukan hanya jalan amblas, menurut Aldo, jalan tertutup longsor juga terjadi di Jalan Picung Munjul, tepatnya di Kampung Ciherang, Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang Resmi. Untuk sementara nggak bisa lewat, terus dari Picung menuju Munjul juga. Ini kan ada dua kejadian, masih di kecamatan yang sama, cuma beda desa, itu kan longsor. Nah, jadi akses Picung ke Munjul ini untuk sementara tersendat. Ia menduga amblasnya jalan tersebut karena coran amblas dan mengelupas, padahal jalan ini belum lama diperbaiki. Karena sebelumnya sempat ambruk juga kan, waktu itu bahannya masih aspal. Nah, setelah itu kan bangun pakai coran, nah itu juga tetap aja ambruk lagi kayak tadi. Jadi amblas karena longsor tanah nanya? Tanah yang jadi dasarnya itu dia kayaknya nggak mampu nahan debit air, karena posisi di sana kan gede. Belum lagi kan hilir mudik mobil gede itu bisa berpengaruh juga. Sementara itu, akses jalan raya yang menghubungkan Citeureup Cibaliung terendam banjir, tepatnya di Kampung Karet, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, Selasa 3 Januari 2023 pagi. Akibatnya, jalur terputus dan ditutup menunggu air turun mengalir ke arah laut. Salah satu petugas kepolisian yang bertugas mengatakan, akibat banjir, kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas karena ketinggian banjir mencapai 70 cm. Jalan Panimbang tujuan Cibaliung, tepatnya di Kampung Karet, Desa Citeureup, Kecamatan Panimbang, terendam banjir. Sementara jalan terputus untuk kendaraan, pada antri nunggu air surut dulu. Dihimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang akan tujuan Cibaliung Sumur, silakan bisa lewat jalan alternatif Ciseukeut, Sobang, lanjut Cimanis. Sementara itu, Ketua KSB Kabupaten Pandeglang, Beni Madsira, membenarkan jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk sementara, disarankan bagi masyarakat yang menuju Cibaliung, Cigelis, atau sebaliknya, untuk tidak melintas rute Citeureup Cibaliung lantaran air diperkirakan mencapai 70 cm di jalan raya.